Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua ke Ladang Anggur Saloma. Dan hari ini Kak Isti akan tunjukkan macam mana kita dah semai keratan batang anggur dan kita dah masukkan dalam beberapa media yang berlainan ya. Dan kita dapat hasilnya juga sekarang ni sudah hampir dalam hampir satu bulan. Okey. Ini nampak ini pokok anggur jenis Isabella eh. Ini keratan dia. Dan ini batang pokok anggur IAC. Okey. Tengok ah dah keluar bunga pun tu ha. Keluar bunga nampak ah keluar bunga. Okey, kita nak bongkar dia hari ini. Apa yang telah kita buat dan kita telah semai keratan batang, kita nak bongkar tengok ada tak dia punya akar atau tidak kan. Okey. Kak Isteri mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Senangnya kita ketuk-ketuk sikit eh. Sebab ini media kita adalah kokopit eh ataupun sabut hancur. So tengok macam mana Kak Isteri buka dia. Kita slow-slow tapi kokopit kita mesti dah lembap eh. Dan kita akan tarik dia keluar. Tengok macam mana keputusan untuk keratan anggur Isabella. Nampak tuan-puan? Alhamdulillah. Kita dah dapat akar. So kita slow-slow tarik. Kita lihat bagaimana keratan batang yang kita dah semai di dalam kokopit ya. Okey, ini media kita hanya kokopit sahaja. Kokopit yang dah kita dapat tu, awal-awal kita dapat, kita dah basuh, buang dia punya air kelat dia tu. So, kita semai keratan batang. Nampak dia punya, ni akar dia dah penuh eh. Nampak akar dia dah penuh. Ini keratan anggur Isabella yang sangat mudah. Dan Isabella juga adalah salah satu varieti atau jenis yang sangat tahan lasak untuk cuaca Malaysia. Okey, bila kita nak masukkan ke dalam ni, kita pastikan okey dia dah punya akar yang banyak. So dengan senang kita dapat masukkan ke dalam pasu kecil. Okey, kita masukkan macam sukatan biasa, kita letak topsoil. Kita dah campur topsoil dengan sekam bakar ataupun sedikit sedikit tinja kambing kompos ya. Okey, nampak. Ini Kak Isti dah gaul dia. Kita masukkan sedikit dulu. Okey, kita masuk pun kalau kita buat hingga ke paras penuh pun tak apa. Sebab nanti bila kita buat siraman, macam mana pun tanah ni dia akan mengurang eh. Sebab dia akan ikut air. Kita jaga betul-betul akar yang dah keluar eh. Akar ni akan muda ya tuan-puan. Akar ni sangat muda. So kita kena jaga dia. Jaga dia dengan baik untuk kita tanam. Sebab kita bila masuk dalam pasu ni, dia akan makan jangka masa yang lama juga. Lebih kurang 3-4 bulan baru kita akan dapat daun yang penuh. Daun yang berwarna hijau pekat. Ini daun dia berwarna hijau muda ya tuan-puan. Masih lagi muda sebab akar dia macam ni. Dan nampak dia punya tunas daun dia begitu. So kita dah buat lubang. Lubang dia agak besar juga eh. Tuan-puan boleh tengok lubang dia yang agak besar. Kita masukkan dia ke dalam. Ini dah ada akar ya. Tapi tanah kita ni kita biar lembab-lembab aja. Kita jangan buat siraman lagi. Kita agak-agak lah eh. Okey, kita dapat dah center pasu. Kita tegakkan di situ. Kita terus rapatkan tanah kita. Media kita, tanah campuran tadi. Kita rapatkan. Okey. Untuk di atas ni kita boleh juga letak surat khabar basah ataupun kita ambil sedikit kokopit yang dah lembap ni, kita tabur di bahagian atas untuk memelihara kelembapan pokok ni ya, supaya dia punya daun-daun dia tak cepat kering ya. Daun-daun dia akan segar bila kena kokopit yang lembap-lembap ni. So dapatlah dia bertahan dan dia tak jadi stres ya. Kalau dia stres, layu habis semua daun-daun pucuk-pucuk ni. So, kita buat beginilah selalunya. Dan kita tunggu 3-4 bulan. Daun pun dah penuh. So, boleh jual. Okay? Macam ni contohnya. Ini
Dari yang Kak Isti cabut 2 hari tu, dia belum lagi bertunas, ada keluar. Dia bertunas tapi belum ada keluar dia punya akar di bawah. So kita masuk balik dalam penggalak akar. Kita celup balik dalam penggalak akar. Kita goris-goris bahagian bawah dia tu. Dan kita tanam semula dalam macam ni. Tapi ini kita letak surat khabar lembap ya tuan-puan. Untuk memelihara kelembapan. Okey, kelembapan pokok. Dan pokok tak jadi stres ya. Pokok tak jadi stres dan daunnya juga akan segar. Dan tidak dia menjadi layu. Okey, yang lain semua kita dah bongkar ni. Kalau yang masih ada akar ni, kita boleh terus tanam ya. Kalau kita nampak bahagian-bahagian yang masih belum berakar, macam ni, dia masih belum berakar, kita hanya turis dia dengan pisau, celup penggalak akar dan kita tanam begini juga. Sama. Okey? Prosesnya sama. Cuma kita letakkan penggalak akar. Ha, nampak ni. Ini nampak dia punya progres. Cantik progres untuk pertumbuhan akar ya, tuan-puan. Tengok dia punya pucuk dah keluar. Dia punya akar pun dah keluar. Kadang-kadang tuan-puan akan terjadi juga tahu. Kalau-kalau kadang-kadang tunas kita dah mula mengering. Ini mesti ada orang kata apa, something wrong dekat bawah ni. Mungkin akar dia terlalu lembap eh. Tuan-puan kena jaga betul akar dia. Jangan bagi terlalu lembap atau basah. Okey, nanti kita akan tunjuk sedikit macam mana kita buat semayan di dalam pasir sungai yang kita dah bersihkan. Kita letak di dalam bakul dan kita semai keratan anggur kita. Letak penggalak akar, guris-guris kat tepi dia. Kita cucuk dan semai. Okey, ini saja untuk kita buat macam mana kita buat semayan daripada keratan batang. Tuan-puan jangan susah hati eh kalau apa-apa terjadi pada keratan batang eh. Sebab kadang-kadang kalau dia keluar, belum keluar tunas, akar dia dah mula keluar. Tapi kadang-kadang memang tak ada akar. Tunas saja yang kita nampak penuh di bahagian atas. Kalau kita guna banyak media daripada kokopit, kita akan dapat banyak dulu bahagian atas. Tapi bila sampai mencapai 1 bulan, akar mula tumbuh di bahagian bawah. Macam Kak Isti ada tunjuk tadi, akar yang mula tumbuh tu, sebab dia punya ni dah hampir 1 bulan. So akar akan tumbuh di samping dia punya pucuk ya, pucuk dah mula keluar. Begitu juga kalau kita buat dalam pasir sungai ataupun kita buat dalam tanah campuran kita. Sama aja media dia. Okey. Alhamdulillah kita ada tunjuk juga nanti macam mana kita buat semayan untuk di dalam pasir sungai. Okey, terima kasih semua. Jangan lupa sila like, subscribe, komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jom.